Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Mbak Gabus. Ya, teman-teman, apa kabar? Semoga kali ini semuanya pada sehat ya. Nah, ini secara kebetulan tadi saya ketemu dengan kawan lama. Ya, ternyata kawan lama memberikan PR kepada saya lewat WA, yang mana ingin dibuatkan tulisan ya anaknya, ya, yaitu Arsyid dan Anugrah. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa dalam pembuatan tulisan huruf Latin ini, pertama sketsanya saya menggunakan cat air warna hijau. Jadi cat bukan cat minyak, ini kandungan cat air ya. Di toko-toko banyak dan mudah dicari. Kemudian untuk warna putih ini adalah styrofoam ya, styrofoam atau gabus. Sedangkan pemotongannya saya menggunakan alat yang ada di toko-toko, yaitu berupa solder. Nah, teman-teman, kalau dilihat videonya, teman-teman mungkin bertanya, loh, soldernya pada ujungnya ini biasanya kan besar, kenapa kok kecil? Nah, inilah teman-teman rahasianya, cara memotong styrofoam dengan menghasilkan pemotongan yang rapi, bagus dan indah, cukup dengan kawat tembaga. Ya, kawat tembaga atau lebih dikenal ya kabel engkel. Kabel engkel ini biasanya berisi kawat tembaga. Dan sistem pemotongan seperti yang teman-teman lihat di video ini, kita pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru ya. Ikuti arus panas ya ke jarum mata solder. Dan juga perlu diketahui, ini teman-teman penting ya. Setelah teman-teman mendapatkan yaitu kabel tembaga seukuran sapu lidi ya, ini bentuklah menjadi mata solder dengan bagian ujungnya diruncingkan ya. Dan juga perlu diketahui, meruncingkannya ini cukup dengan amplas ya, seperti yang Anda lihat tadi, hasilnya sudah bagus, rapi, dan saya yakin teman-teman pasti akan bisa melakukannya karena di samping mudah dicari, bahannya pun relatif sangat murah. Mudah-mudahan saja teman-teman yang lain ini bisa melihat dan ada tertarik ya, mau request nama silahkan cantumkan nama Anda ya, nama Anda di kolom komentar Mbah Gabus channel. Dan untuk teman saya yang sudah pesan, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa menambah suatu keakraban dan merasakan kepuasan tersendiri, dan bisa dijadikan tulisan ini sebagai memori untuk keluarga. Nah ya, selamat untuk kawanku yang sudah request ya. Kembali kepada teman-teman, silakan barangkali ingin request ya nama, bisa di kolom komentar saya, terserah minta model apa hurufnya, namanya dicantumkan dengan jelas, jangan sampai keliru. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan tentang cara atau tips mudah memotong styrofoam. Semoga saja ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang sedang melihat video saya ini. Salam sehat, selamat berkreativitas, dan tetap bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.